Pertama prestasi atletnya yang juga bisa kita banggakan. Yang kedua, dari sisi protokol kesehatannya kita bisa menerapkan secara ketat sehingga tidak meninggalkan masalah setelah pon selesai. Kemudian yang ketiga, jadikan ini juga satu momentum yang sangat baik untuk kita dengan saudara-saudara kita di Papua, mempererat persaudaraan kita, bahwa kita juga bagian dari mereka, mereka juga bagian dari kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus taekwondo hari ini hari kedua saya melihat taekwondo. Tadi saya lihat Tungse dan Kyurugi. Saya sampaikan pada Ketua Umum Pak Tamrin, saya berharap ada atlet-atlet muda yang bisa kita jaring dari Pekan Olahraga Nasional ini. Atlet-atlet senior kita juga masih mempertahankan prestasinya, performanya mereka juga masih sangat baik. Tapi kita harapkan juga atlet-atlet muda akan lahir dari cabang olahraga taekwondo. Boleh sampaikan Pak Tongkoni tadi, untuk kalau kita lihat atlet-atlet muda yang junior, sementara ini sampai dengan hari kedua, ini masih didominasi oleh atlet panas. Atlet panas, kita masih punya 2 hari lagi untuk kita lihat bibit-bibit junior yang bisa masuk ke panas. Oh bagus, jadi PB PON mendukung, kemudian daerah juga mendukung, sehingga kita lihat sendiri ya, pelaksanaan lancar. Walaupun ada kendala tadi sedikit wifi-nya dan dengan sedikit, tapi itu tidak ada masalah, bisa diatasi dengan manual. Tidak ada masalah.